الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة في الله رحمكم الله Lanjutkan penjelasan dari para syekhuna Furaihan di halaman ke-21 di para kitab Al-Musabah ini. Kata beliau kepada kita, tadi kita terakhir tentang bahwasanya orang-orang di Allah juga tidak menganggap ada jihad sampai muncul Imam Mahdi mereka Al-Muntawar, Imam Mahdi mereka yang mereka tunggu, dan insya Allah Ta'ala sampai dunia kiamat akan muncul deh. Jemaah, setelah Imam Mahdi mereka katakan keturunan daripada Husain, sementara yang roji dalam bagi hadis kata Nabi kita Muhammad SAW Al-Mahdi adalah dari keturunan Hasan bukan Husain. Jemaah, ala kulli hal mereka mengatakan demikian. Jadi mereka mengatakan tidak ada jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala sampai keluar Imam Mahdi. Wainadi munadin minas sama. Dan memanggillah seseorang yang menyeru daripada langit. Dan bahkan dalam berbagai riwayat mereka menjelaskan kepada kita riwayat yang kedap, yang penuh dengan kedustaan, mengatakan bahwasanya ya Imam Mahdi mereka tersebut nanti kalau dia muncul yang pertama kali dihisab dan diakob oleh adalah Abu Bakar dan Umar. Ini para jemaah rahmatullah adalah riwayat yang penuh kedustaan seluruhnya. Ya. Kemudian di mana dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla di antara kesamaan yang lain dan kesamaan mereka dengan Yahud adalah Wal-Yahudu yu'akhiruna as-salah ila istibaqin nujum. Orang-orang Yahud ya itu di kota ibu kota Kuwait itu pada rahmatullah ada masjid mereka yang besar berdekatan dengan masjid ya Al-Kabir, masjid daulah, masjid negara. Itu selesai kita sholat maghrib, berapa saat kita selesai maghrib baru mereka azan. Pak jemaah, wa kadzalika rafidhah Yahud menunda salat dan wa kadzalika rafidhah, demikian juga orang rafidhah, yuakhirun al-maghrib ila istibaqin nujum, mereka menunda-nunda salat maghrib tersebut sampai munculnya bintang-bintang dan bertebarnya bintang-bintang. Para jemaah rahimakumullah, wal hadits an nabi sallallahu alaihi wasallam anna waqaf, dan hadis kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka beliau mengatakan la tazalu ummati ala al-fitrah ma lam yuakhiru al-maghriba ila istibaqin nujum wal yahudu tazuru an al-qiblati shay'an wa kadhalika ar-rafidhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya la tazalu ummati, senantiasa umat saya ini, kata Rasulullah SAW, senantiasa dan selalu umat Nabi kita Muhammad SAW alal fitrah, yaitu berada di atas fitrah. Al-fitrah para jemaah rahmatullah adalah Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, fakim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang ayat tersebut ditafsirkan Imam Bukhari dan sahihnya. Ya, fa'tu wajah, hadapkanlah wajah kamu dan badan kamu seluruhnya kepada dinillah hanifan, kepada agama Allah, din Allah tabaraka wa ta'ala yang hanifah,
yang lurus. Al-Hanif ad-dinu al-mail anisyirik. Itu agama jadi yang berpaling daripada kesyirikan. Dan dinnya harifah fitratullah illati fadarnas alaiha. Dinnya harif tersebut adalah fitrah yang Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah ya ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah SWT tersebut. Baca bisa Bukhari, Ibnu Katsir, dan para imam tafsir Imam Qayyim juga menjelaskan kepada kita makna fitrah itu adalah Islam. Nah, sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, umat saya ini selalu dan terus akan berada di atas fitrah. Ini Islam. Ya, sunnah. Ya. Malam yuakhirul maghrib, malam yuakhirul maghrib, selagi mereka tidak mengakhirkan salat maghrib sampai munculnya bintang-bintang pada rahmat Allah. Aduh. Dan kemudian ini kesempatan mereka selanjutnya juga al-Yahud, orang Yahud kalau mereka sholat itu biasanya mereka agak miring ke kiblat, ya, anil kiblat syai'an, miring mereka daripada kiblat sedikit, tidak kiblat tak pas kiblat, tidak, miring sedikit. Orang Rafidhah juga demikian, ya, Yahud biasanya sholat enggak lurus kiblat tapi miring sedikit ya. Kemudian di antara kesempatan mereka sama mereka adalah wal yahudu tanudu bisalah. Orang-orang Yahud tanudu ay taharrah. Orang-orang Yahud rahimahumullah mereka selalu bergerak dalam salatnya. Wa kadzalika rafidhah. Dan demikian juga rafidhah rahimahumullah. Rafidhah ya juga bergerak dalam salatnya. Ya. Ada aja yang mereka pegang dan ada aja mereka gerakkan dengan mereka rahmat Allah. Ada aja model angkat tangan doa tanpa dibaca oleh mereka, enggak tahu gitu ya. Itu rahmat. Dan kemudian juga di antaranya kesempatan mereka adalah kesama mereka. Wal yahudu tusdilu afwaba fis shalah. Orang Yahud melepaskan dan memalorkan, menjulurkan pakaian-pakaian mereka di dalam salat. Demikian juga ar-rafidhah. Itu mereka lakukan. Ya, antum sekalian rahmatullah, ada di antara kalian mungkin berangkat haji atau umroh, itu pada rahmatullah, rahmatullah, ya, melakukan salat masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pertama rahmatullah, kadang-kadang di tengah mereka itu ada bawa batu kerbelai, kalau tahu polisi itu ditangkap, diambil cempakan, tapi itu, bagaimana mereka dalam masjidin, ya, mereka bajunya itu mereka lepasannya, tak ada mereka pegang itu tidak, lepasin dikitnya. Dan sholat-sholat sunnah mereka ada berapa kali nggak tahu gitu. Dan miring ke kiblat itu nampak, orang itu saksi kan nampak miring dari kiblat itu. Nah, kemudian zaman mulai kepada Allah Azza Wajalla, wal Yahudu la yaruna ala misahidah. Orang Yahud tidak berpandangan bahwasanya kaum wanita ada masahidahnya, tidak ada. Wakadzalika rafidhah, demikian juga rafidhah berpandangan kaum wanita tidak ada masa iddahnya, baik iddatut talaq, masa iddah pada masa tidak ada. Ya. Kemudian wal yahudu ya, harafu Taurat. Orang Yahud merubah-rubah Taurat dengan tangan-tangan mereka. Dirubah oleh mereka. Ya, dikatakan oleh Allah Azza Wajalla, yuharifuna al-kalima mawadhi'i. Maka berubah kalimat-kalimat Allah Azza Wajalla bertempat. Dan wa kadzalika rafidhah, demikian juga rafidhah harafu al-Qur'an. Mereka merubah-rubah Al-Qur'an para imam rahmatullah. Syekhuna, orang tua kita para imam rahmatullah dan syekh kita, Syekh Rabi'ah mengarang kitab khusus tentang perkara ya, kerusakan rafidhah dari sisi penafsiran dan pengkafiran mereka kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab itu adalah bentuk pembelaan kepada Kitabul Azim, kepada Quran, dan pembelaan kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab khusus dalam perkara itu. Ya, dan tafsiran mereka daripada Al-Qumi, rahimahumullah. Ya, Dajjal yang menjual negeri Baghdad kepada Tatar tersebut,
Tafsirnya itu juga dari penelusuran mereka. Seluruh ayat-ayat oleh rahmatullah, penafsirannya imma kepada Ahlul Bait, imma kepada imam-imam mereka. Bagi saat ini, seumur saya, katanya di Bandung mereka buka di sebagian. Mudah-mudahan ya, ke depan nanti dia buka di sini. Rahmatullah, itu jelas sekali pada rahmatullah. Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu mereka tafsirkan imma kepada Ahlul Bait, pernah Nabi kita Muhammad SAW Ahlul Bait, wa imma kepada imam mereka 12 itu. Kalau jemaah. Dan wal yahud qalu karamallahu alaina 50 salat wa kadzalika ar-rafidah. Orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kami 50 rakaat salat tersebut. Demikian juga Rafidah. Rafidah mengatakan juga 50. Kalau jemaah. Kemudian wal yahud la yukhlisuna as-salam 'alal mu'minin. Orang Yahudi tidak mengikhlaskan salam kepada kaum mukminin. Yang mereka ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamu alaikum. Assalamu alaikum artinya kematian kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemudian assalamu alaikum dan kepada engkau juga, kepada kalian juga. Bagaimana? Salamnya demikian. Kemudian ada beliau innama yaquluna assalamu alaikum wassalamu alaikum. Hanya saja orang Yahudi mengatakan assalamu alaikum dan assalam itu al-maut, kematian. Wa kadzalika ar-rafidah, dan demikian juga orang-orang Rafidah. Syarafidah juga tidak mengikhlaskan salam kepada kaum mukminin. Ini kesamaan juga mereka. Kesamaan lainnya adalah wal yahud la ya'kuluna jirriyah. Orang-orang Yahud tidak memakan jirriyah. Itu rahmat Allah dijelaskan oleh pengarang kitab Badal Majhul mengatakan na'un minas sama, satu jenis pada ikan. Dijemahkan oleh kaum muslimin mengatakan adalah belut. Itu belut kan? Mereka tidak makan belut. Wal marmaha, dan juga mereka tidak makan marmaha. Marmahanya Allah Nabi SAW adalah marmut. Dan kelinci juga mereka tidak makan. Dan kemudian wazinak. Wazinak ini pada rahmat Allah adalah unta. Mereka tidak makan ikan unta. Yahud tidak makan itu. Wakadzalika rafidah, dan ikan juga rafidah tidak mau makan itu dia. Tidak mau makan ikan unta tersebut. Wal yahud la yarawna al-mas'ar al-khufayt. Orang-orang Yahudi pada rahmat Allah tidak berpandangan bahwasanya boleh memoles di atas kedua sepatu. Ketika wudu, ya selesai berwudu pakai sandalnya sepatunya atau kaos kakinya dipoles begini. Jemaah, orang Yahudi enggak berpandangan demikian. Dan demikian juga Rafidah. Orang Rafidah berrahmatullah, wudu Rafidah. Masanya kan begini dia, enggak diambil air begini aja dia. Itu Rafidah. Oleh karena itu ada kalangan para, saya ceritakan ketika saya ke City, ada seorang dosen mengatakan pada itu di majelis di lokal waktu itu, ketika ada muktamar, muktamar takrib baina sunni wa syiah di Kuwait yang datang pada masa itu, takrib baina sunni wa syiah, ya, jemaah ulama dari Allah tabaraka wa taala. Di dalam majlis tersebut yang dihadiri oleh kaum Syiah dan orang-orang Muslimin para jemaah makwa di kalangan cendekiawan mereka, salah seorang dosen pada masa itu muncul. Dia katakan, diberi kesempatan untuk berbicara, bagaimana kita akan menyatukan Sunni dengan Syiah? Bagaimana kita akan menyatukan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah Rafidhah? Wudhu saja wudhu itu tidak bisa disatukan. Kita wudhu para jemaah makwa, kita wudhu. Itu kita boleh tangan sampai sempurna ke mata kaki. Siada. Wudu saja tidak bisa disatukan. Wudu. Tidak bisa disatukan yang lain. Wudu bagi rahmatullah yang merupakan syarat kepada sah sholat. Tidak bisa disatukan. Apalagi masalah akidah. Tidak akan bisa bagi rahmatullah. Jangan kita menghayal pemikiran-pemikiran. Ya, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abdu, bagi rahmatullah. Hasan al-Banna dengan para pengikutnya yang selalu ingin menyatukan Sunni dan Syiah pada rahmat Allah, atau di kalangan para hizbin, ya, Utbiin Flurin atau ya, Sukarbawi. Allah dan rahmat Allah, ajaran-ajaran tidak pernah batil. Ya. Nah, kemarin mulakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wal yahudi yasta'illuna amwalan nasi kullahu.
orang Yahud itu menghalalkan harta kaum muslimin keseluruhannya. Wa kadzalika rafidhah. Demikian juga orang Rafidhah. Orang Rafidhah juga demikian. Wa qad akhbarana Allah anhum bidzalika fil Qur'an annahum qalu. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah mengabarkan kita tentang demikian. Di dalam Al-Qur'an beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil. Ya? Qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil wa yaquluna 'ala Allah al-kadhiba wa hum ya'lamun. Jemaah, Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita. Qalu, orang Yahudi itu mengatakan, ya, laisa 'alaina fil ummiyyin sabil. Ya? Tidak ada atas kami pada orang-orang ummiyyin. Ummiyyin paling banyak maksud adalah kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidak ada sabil, tidak ada jalan. Halal seluruhnya pada rahmatullah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan atas nama Allah Azza wa Jalla kedustaan sementara mereka mengetahui kedustaan tersebut. Sejama, ya, sementara mereka mengetahui kedustaan tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya di Imran ayat 75, wa kadzalika rafidhah. Rafidhah juga demikian. Menganggap harta kaum muslimin yang lain adalah halal. Sebagaimana juga orang-orang hizbiyyin, baca rahmatullah, orang hizbiyyin, ini yang 11, atau orang-orang Mekah Masyur, baca rahmatullah, menganggap bahwasanya harta cita-cita ini halal, dan tidak berganimah oleh mereka. Dan tidak berganimah, rampas semprang. Halal untuk dimakan oleh mereka. Bagaimana? Nah, wal Yahud, mereka kata beliau sanjaya, wal Yahud tasjudu ala kurunia fissalah. Ya, Yahud sujud. Ya, kepada ketika para jemaah rahimakumullah matahari mau terbit atau matahari itu bernam di karnus syaitan. Ya, di tanduk-tanduk syaitan. Demikian juga Rasulullah. Artinya untuk lihat, ketika dia sholat para jemaah rahimakumullah, ya, subuh diakhirkan juga oleh dia. Sampai matahari jalan terbit. Yahud juga demikian. Ya, dan kemudian kata beliau selanjutnya, ya, واليهود لا تسجدوا حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع. Orang Yahud tidak dia sujud sampai dia pada rahmatullah tahtiqa, ya, biruusi miraran, dia mengingini kepala sebelumnya. Itu Yahudi itu, ya, hampir-hampir modelnya hampir ruku, modelnya pada rahmatullah mirip ruku. Dan orang Rafidhah juga demikian. Maka dari Rafidhah juga cara mereka demikian dalam sholat. Ya, belum lagi salam nanti para jemaah rahmatullah. Ya, salam juga untuk perhatikan. Ya, orang Yahud sholat enggak salam dia. Rafidhah juga demikian. Rafidhah para jemaah rahmatullah, dia sholat ketika salam cukup lagi dia untuk mengatakan ini. Cukup dia memukulkan tangannya, dipukulkan hanya ke pahanya selama 3 kali, cukup itu. Begini. Walau begini, enggak. Orang Rafidhah. Dan Yahud juga enggak salam. Supaya dengan mengukur keserupaannya. Pengasar dari rahmatullah, pendirinya Yahudi. Pendiri mazhab dan pendiri agama syiara itu bahasa Yahudi. Selama itu akan sama dengan Yahudi dari rahmatullah. Jangan kita tertipu dengan Iran, para jemaah rahmatullah, mereka dalam memerangi Amerika, memerangi Yahudi, yang berkosong. Mereka adalah Yahudi. Kenapa Yahudi? Mereka keturunan Yahudi, para jemaah rahmatullah, memerangi Yahudi. Hah? Mereka keturunan Yahudi, dan ajar Yahudi, memerangi Yahudi. Akhirnya tertipu para jemaah rahmatullah. Ya, presidennya bicara begini, Amerika bicara mengkosong. Ya, itu hanya kemoplasi. Tetapi kebencian mereka kepada kaum muslimin dan ahlu sunnah jemaah rahimah rahmatullah na'udzubillah. Jangankan rahimah rahmatullah, jangankan sunni, seorang sunni ahlu sunnah yang sudah tua, yang sudah besar rahimah rahmatullah, anak kecil yang bernama Aisyah, bernama Umar, bernama Muawiyah disembeli, dikupas oleh mereka rahimah rahmatullah. Kebencian mereka itu sudah mendasar dari dulu. Oleh karena itu, melihat ketika haji kemarin,
Di depan Saudi, di majlis beliau, di maktabah beliau, subhanallah ta'ala, kita ketika beliau mengasihkan taujihat tausiah sebelum hari ini, rahmatullah, ada orang Kurdistan, Kurdistan dekat Iraq itu, datang, Sunni Salafi, alhamdulillah. Dan saat itu sih, sambil agak berair mata beliau, menceritakan kepada kita, sangat menginginkan dan sangat berangan-angan ada pemimpin Islam, pemimpin perang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi berhamdulillah, sebelum beliau memerangi Salibiyin, orang Kufar Nasara, yang pertama kali di bumi anggapkan oleh beliau adalah Syiarah Fiwa. Ya, dihancurkan oleh beliau, baik di Mesir, Fatimiyahnya, atau Ubaidiyah, bagi orang Ubaidillah, berhamdulillah, Ubaidiyin. Yang merupakan Ubaidiyin, bukan Fatimiyin, Ubaidiyin, yang dikatakan oleh Syekhuna Ubaid al-Jabri, mengatakan Al-Ubaidiyin rahmatullah merupakan min sulalah Yahud. Dia adalah merupakan sulalah keturunan daripada Yahudi. Bagaimana? Ya, yang curkan, baru dia memerangi orang Seribi. Sebab apa? Kalau mereka tidak diperangi, dia berada di belakang mereka. Perang dah habis, baru diperang Seribi. Saya menang, alhamdulillah. Itu berakhir mata beliau cerita pada Tuhan Rahmatullah. Saya menganggap demikian. Ya, selanjutnya. Gimana kita kira Allah tabaraka wa ta'ala? Wal Yahudu tubibul Jibril. Tubibul Jibril. Ya, Yahud sangat benci kepada Jibril. Sangat benci kepada Jibril. Bagaimana? Wa yakulun huwa aduuna minal malaika. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Jibril adalah merupakan musuh kami dari kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang benci dengan Jibril. Kenapa? Jibril salah kamar, katanya Rahmatullah melihat. Seharusnya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Rahmatullah. Kalau mereka beretikat bahwasanya Jibril salah, Jibril salah memberikan wahyu, kenapa tidak kepada Ali? Ini bahwa Rahmatullah menunjukkan kepada kita bahwasanya akidah mereka adalah Allah tabaraka wa ta'ala salah. Jadi itu jadinya. Iya kan? Kalau mereka mengatakan Jibril salah, salah memberikan wahyu, tidak tepat. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata dia. Tapi diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di siapa dia? Allah jalla wa ala salah. Itu efeknya pada jemaah mengundum dong. Itu di kalangan Rasulullah sudah merupakan etikat mereka. Ya? Nah, wa kadzalika Rasulullah yaqulun, demikian juga Rasulullah mengatakan. Kita lihat itu, ghalata Jibril. Ya ghalata Jibril bil wahyi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghalat. Bahwasanya Jibril salah. Ghalat itu salah, keliru. Tentang wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Rasulullah wafaqun nasara fi khaslatin. Demikian juga Rasulullah mencocoki kaum Nasrani di dalam beberapa sifat-sifat yang ada. Kata beliau, An-Nasara laisa linisa'in sadaq. Kaum Nasara berpandangan tidak ada mahar bagi wanita ketika nikah. Tidak ada mahar. Dan Rasulullah tidak ada mahar. Mut'ah. Saudara itu jelaskan dengan dari penjelasan Ustaz Ammar. Mut'ah. Bagaimana? Tiga kali mut'ah. Bebas daripada neraka. Wallahi bagaimana? Maka Allah kalau mikir mut'ah selalu manusia jadi ini. Hah? Kamu lihat. Tiga kali mut'ah. Bebas daripada neraka. La hawla wala quwwata illa billah. Berarti pemahaman ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah rahmatullah, mereka adalah tidak pernah dan tidak malu maka Allah mut'ah dan sudah diharamkan oleh Allah azza ya Rasulullah SAW, berarti bagaimana mereka? Dan para imam tussalam, tabi'in, asbab tabi'in, dan para ulama salam dari teman-teman sampai hari ini, yang tidak melakukan muta'ah, bagaimana mereka? Tahu itu berjumlah makmullah. Ya? Ada kejadian. Ya? Di Madinah berjumlah makmullah. Baru tadi saya cerita dengan Su'amar. Kamar, yaitu seorang Arab di kota Madinah. Pemuda. Dia mimpi di malam hari. Mimpi dia. Pada mimpi, terasa
nampak oleh ini cahaya keluar di kepalanya. Cahaya keluar kepalanya. Kemudian dibawa oleh temannya kepada Syekh Suhaimi, berseorang Syekhida. Ya, Syekhuna, Syekh Suhaimi di Madinah. Dibawa ke tempat beliau. Pemuda itu menceritakan tentang kejadian tersebut yang terjadi kepada dia. Kata Syekh Suhaimi, penafsiran mimpi anda tersebut adalah bahwasanya iman keluar daripada kepala kamu. Iman keluar. Itu menangis dia. Dan dia menangis tersebut ditanya oleh Syekh, cerita dengan jujur apa yang terjadi pada kamu sebelumnya. Dia cerita kepada Syekh, di depan Syekh waktu itu dia ceritakan, rahmatullah, kata dia, saya diberi dua orang wanita oleh orang Iran sebagai mut'ah dengan syarat mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Itu aja syaratnya. Dikasih syarat, kafirkan dua orang imam ini. Seorang khalifah yang mulia dan bertuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kafirkan. Kemudian kasih dua orang wanita. Akhir baca rahmatullah demikian jadi pada dia. Na'udzubillah dan tobat kepada Allah azza wajalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menobatnya. Saya rahmat Allah itu efek. Anda melihat. Demikian mut'ah dilakukan. Sekarang. Mut'ah itu sebenarnya rahmat Allah. Apa enggak dapat menikah Raja Singa. Anda melihat. Bukan Raja Singa lagi. Raja dunia. Apa menikah lagi. Terima. Itu akibat. Mut'ah itu rahmat Allah. Enggak ada yang ngepacur. Apa itu lecur. Suka sama suka. Ya. Allah pada rahmat Allah. Kalau kita tanya mereka itu. Yang punya Syiah. Tanya dengan dia. Saya mut'ah dengan ibu ente 3 hari bisa enggak? Itu kalau enggak uyang dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibunya tanya, ibu ini pinjam 3 hari ke mana? Saya, sebenarnya dari rahmatullah secara akal itu enggak terima. Tapi dasar mereka adalah syahwat. Syahwaniyah, syahwaniyah pada rahmatullah. Allah itu sudah. Hah? Halal. Lanjutkan. Gimana mereka kepada Allah azza wajalla? Ya. Innama yatamatta'una bihinna tamattu'an. Sungguhnya hanya saja orang-orang rafidhah mereka mengadakan tamattu, artinya bersenang-senang dengan wanita tersebut, ya, kesenangan yang mereka inginkan. Wa kadzalika rafidhah, demikian juga orang-orang rafidhah yang tazawwajuna bil mut'ah, orang rafidhah mereka adalah nikah secara mut'ah. Wa yastahilluna al mut'ah, dan mereka menghalalkan mut'ah tersebut. Ini sekarang sudah dikirim 7.000 orang ke negeri Kum, diberi satu wanita-wanita pada rahmatullah, satu orang wanita nyanyikan muta'ah satu orang 7.000 kesikir pada rahmatullah. Untuk lihat 7.000 pulang nanti itu jadi syayatin pada rahmatullah, kerangan jin dan manusia. Untuk lihat perhatikan bagaimana bentuk negara kita ke depan Allah pada rahmatullah. Dari sekarang pada rahmatullah, dan wasiat para ulama kepada kita ketika di zaman dan di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai dilecehkan, diremehkan oleh seseorang, dan kepada para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu pada masa itu, wajib bagi mereka untuk menampakkan dan menjelaskan kepada umat tentang keutamaan para sahabat tersebut. Di hari ini para ulama kita lihat, dan masyayikh kita di Madinah subhanallah taala para ulama kita, ya, berapa tahun yang lalu itu, setahun yang lalu salah saya, ya, itu berapa daurah mereka juga tentang masalah Syiah. Karena mereka sekarang di dunia apa yang sudah mulai unjuk gigi. Anda melihat, berani mereka mengadakan acara. Saya kemarin ini kabar dari sahabat, soal itu tidaknya tentu yang tahu lo Jakarta. Itu mereka mengadakan acara satu suruh di mana? Di Halim. Oleh Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan suatu perkara yang tidak pernah terjadi. Jangan-jangan kan sebelum ini di zaman Partung pernah. Mereka sudah mulai merasa banyak. Mulai juga kekuatan mereka. Na'udzubillah wa rahmatullah. Karena itu dari hari ini kepada keluarga pemilih kita dan anak keluarga kita dan anak-anak kita tanamkan tentang bahwa syiar Arab adalah kufar kepada Allah azza wajalla. Yahudi wa rahmatullah ramadhan. Ya. Dan kemudian baca baik. Wa fadlatil yahud wan nasara ala rafidhah bi khaslatain. Kata beliau, orang Yahudi dan Nasara mempunyai keutamaan, dua keutamaan di atas orang Rafidhah. Ada dua keutamaan mereka. Arti kelebihan mereka daripada Rafidhah tersebut. Apa dia? Yang pertama, su'ilatul yahud man khairu ahli millatikum. Yang pertama, orang Yahudi ditanya, siapa manusia yang paling terbaik di dalam agama kalian?
Ditanya kepada orang Yahudi, siapa yang paling terbaik manusia-manusia yang berada di dalam agama kalian? Jawaban Yahudi, qala ashab Musa. Jawaban Yahudi adalah para sahabat Musa. Para sahabat Musa, kata mereka, adalah merupakan manusia-manusia yang terbaik. Fahamnya? Wasulilatul Nasara, dan ditanya orang-orang Nasrani, man khairu min nasikum? Tanya orang Nasrani, siapa manusia-manusia yang terbaik yang berada di dalam agama Nasrani tersebut? Mereka berkata, hawariin Isa. Yaitu penolong-penolong Isa, hawariyun. Penolong-penolong Isa. Alayhi salatu wassalam. Wasu'ilatul Rasulullah. Ditanya kepada orang Rasulullah, ditanya kepada Rasulullah, ditanya kepada mereka, man syarru ahli minlatikum? Lihat pertanyaannya. Siapa manusia yang paling terjelek berada di dalam agama kalian? Kata mereka, qalu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Yang paling terjelek, kata mereka, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yahudi mengatakan yang paling terbaik adalah sahabat Nabi Musa alaihi wasallam. Seharusnya mereka mengatakan juga adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kata mereka, yang paling terjelek adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Oleh kerana itu mereka rahmatullah. Ya, Imam Ibnu Abi Hatim. Riwayat ini jelaskan oleh Imam. Ya, dijelaskan oleh Imam Al-Baghdadi, Qatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah fil Mirwayah. Saya nukil pada kitab tersebut. Ya. Di halaman 49. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Kata beliau, qala al-Qatib al-Baghdadi dan seterusnya daripada Imam ya Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'ah. Imam Abu Zur'ah mengatakan, yaqul, kata Imam Abu Zur'ah, idza ra'aita ar-rajula, apabila kamu melihat ada seseorang, apabila kamu melihat ada seseorang yang taqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat ada seseorang yang mengurang-urangi, yang melecehkan, meremehkan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiqun, ketahuilah dia adalah zindiq. Zindiq pada rahmatullah di telah kalma adalah munafik. Saya pernah juga jelaskan dalam kitab Imam Ahmad, Radu al-Jahmi wa Sanadiqa. Radu al-Jahmi wa Sanadiqa. Definisi para zindiq pada rahmatullah adalah munafik. Munafik. Nah, beliau mengatakan, kalau kita ada melihat seseorang melecehkan, meremehkan, mencela seorang saja satu aja, bukan seluruh mereka, bagaimana untuk melihat kalau seandainya mereka mengatakan, dan itu adalah acakat mereka yang mengatakan bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu meninggal, kulluhum murtadun, seluruh mereka adalah murtad, kufar, illa kecuali hanya bisa dihitung dengan ashabi'ah. Seperti Abu Dhar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Miqdad, Rajim rahmatullah, dan Al-Bayt. Berarti kan? Satu orang dikatakan munafik. Lalu kata beliau, ya, وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَّا حَقُّونَ. Yang demikian itu adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi kami adalah haqqun. Rasul yang paling hak, yang paling benar. Wal-Qur'an haqqun. Ya, dan Al-Qur'an adalah haqqun. Wa inna ma adda ila adda ilaina hadha Al-Qur'an al-sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dan hanya saja yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah siapa? Apa Al-Qur'an dan sunnah itu berkah Allah datang kepada kita jalan sendiri, terbang pada kita? Tidak. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبِ. Hendaklah orang yang hadir di saat ini sampaikan kepada orang tidak hadir. Aduh, lihat berbanyak para sahabat Rasulullah SAW meninggal di Kufah atau di Basrah atau di Syam atau di Istanbul pada rahmatullah Abu Musa Asyari. Bagaimana? Antum lihat banyak.
dari kota Madinah. Dia berkata menanda. Mereka yang menunaikan dan menyampaikan Islam kepada umat seantero dunia. Dan mereka orang-orang yang telah berhasil menaklukkan berbagai dunia pada masa itu. Allah perintah makhluk sahabat Nabi SAW. Tidak akan disarankan dengan orang-orang makhluk. Apapun amal mereka, Ustaz. Tidak sanggup orang ini. Mereka sudah dipastikan dan sudah jelas. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan Ahlul Jannah. Surga tempat mereka para jemaah rahmatullah. Sekarang wallahi para jemaah rahmatullah Rabbah mengatakan mereka adalah neraka tempatnya. Seperti berkata mereka kepada umul mu'minin Aisyah r.a. Berarti kot mereka meyakini imamnya dan dajjal di bangsa Syiah para jemaah rahmatullah yang mengatakan dia adalah penduduk neraka Allah Jalla wa'ala. Di hari ini kita La ilallah para jemaah rahmatullah. Kadang-kadang para jemaah rahmatullah ya kitab Syiah para jemaah rahmatullah Sahih Bukhari mereka kitab Al-Kafi yang dikenal oleh Al-Kulaini itu pada zaman ini dilakukan oleh Allah Azza wa Jal ketika para dosen mengajarkan kita di lokal di Jamiah Islamiyah pada rahmatullah ya berapa topik ketika dalam kitab itu kita fotokopi sama-sama kemudian diajarkan itu pada rahmatullah sampai-sampai dosen kita yang mengajar tentang firq tersebut setiap membacakan istighfar semacam istighfar pada rahmatullah khawatir karena perkataan-perkataan mereka perkataan kufur seluruhnya perkataan yang keji pada rahmatullah syaraf ibu riwayatnya riwayat pada rahmatullah. Jangankan burung, binatang bisa bicara, binatang rawinya para jemaah ngambil ya. Syahad, baca kula ini, jelas. Pak jemaah, binatang ini rawi hadis ya. Pak jemaah. Nah, kemudian kata beliau kepada kita, ya, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ini kepada kita adalah para sahabat Nabi SAW. Wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana. Ya, liyubtilu kitabah. Sesungguhnya, mereka-mereka tersebut ingin menjarah, melukai, dan merusak persaksian kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahatullah, ya, wajarah bihim aula. Sebenarnya celaan kepada mereka itu lebih utama. Wahab zanadika. Mereka-mereka itu adalah zanadika. Ayat kufarat munafiqun. Mereka adalah munafikun para jemaah rahmatullah. Syarahnya dalam kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah oleh Imam Khatib Baghdadi. Para jemaah, ya, lanjutkan. Umiru bil istighfar lahum fasabbuhu. Mereka diperintahkan untuk istighfar kepada Nabi kita kepada Allah tabaraka wa taala. Diperintahkan untuk istighfar. Ya, diperintahkan untuk istighfar, memintakan ampunan dosa para sahabat kepada Allah tabaraka wa taala. Fasabbuhum, yang mereka lakukan adalah celaan kepada para sahabat. Mereka cela maki-maki. Fasayfu alaihim maslul ila yaumil qiyamah. Pedang para jemaah rahmatullah terhunus kepada mereka sampai hari kiamat. Sekarang melihat Syekhul Islam itu yang orang kitab khusus dalam masalah ini diberi judul oleh beliau adalah ya Sayful Maslul ala Syatimir Rasul. Ya, pedang terhunus kepada orang pencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarah kepada Imam Subki juga marang kitab dengan ada yang sama. Ya. Kata beliau selanjutnya, la takumu la raya. Ya, tidak ada bagi mereka itu royah, bendera. Ya. Wala yathbutu lahum qadam, supaya jangan kokoh kedudukan mereka. Ya, wala tajitu wala tajtami'u lahum kalima, supaya jangan mereka bersatu dan berkumpul. Wala tujabu lahum da'wah. Dan supaya jangan dakwah mereka dan doa mereka ditunaikan oleh Allah Azza wa Jal. Da'watun madhuhubah. Dakwah mereka adalah dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal. Wa kalimatun mukhtalifah. Dan persatuan kesatuan mereka adalah diperandakan oleh Allah Azza wa Jal. Wa jam'uhum mutafarrikun. Dan kesatuan mereka juga dipecah oleh Allah Azza wa Jal. Kullama awqadu naran ilhaq atfa'ah Allah. Setiap kali mereka menghidupkan api peperangan terhadap kaum muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan dan mematikannya. Madamkan api tersebut. Jadi Allah Azza wa Jal kepada kaum musyrikin, kepada kaum munafikin, di kalangan syi'arah, berubah faradu rahmatullah. Ini di antara persamaannya. Ya. Yang sebelah itu di halaman, kita lihat halaman 24, itu hampir sama. Karena pengulangan kalimat. Ya. Pengulangan kalimat di sebelahnya. Ala kulli hal faradu rahmatullah. Ini segelintir daripada ya, penjelasan beliau kepada kita tentang kesamaan sisi kesamaan di antara Syiah, di antara orang Yahudi Syiah Rafidhah dengan Yahudi dan dengan Nasrani.
Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya azam di sini aja dulu. InsyaAllah kapan kita ada daurah lagi, imma kitab ini disambung, poema kitab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah pertemuan kita di hari yang lain. Di sini aja. Subhanallah, bihamdika, subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.